차라차라 헤이 차라차라 Oh banyaklah cara Oh cara bicara Oh ada kawan bicara Kawan tapi mesra Macam-macam cari cara Cari-cari akal Mencapai tujuannya So jangan putus asa Yeah! Cara-cara Mari cari cara-cara Mari cari cara-cara Mari cari cara-cara Mencapai tujuannya, so jangan putus asa. Yeah! Cara-cara, mari cari cara-cara, mari cari cara-cara, mari cari cara-cara. Banyaklah cara bicara, jangan sembarangan. Kalaulah salah bicara, bisa berbahaya. Kasihan orang tak bisa cara bicara Mau berpacaran bingung sendiri jadinya Ngomong apa tak bisa ungkapkan cinta Kasihan, kasihan orang tak bisa cara bicara Mau berpacaran bingung sendiri jadinya Ngomong apa tak bisa ungkapkan cinta Cari cara-cara, mari cari cara-cara. Biar saja mereka memusuhiku, karena aku sudah punya sahabat baik. Sahabat. Sahabat. Alini. Alini dipanggil ibu di kantor. Ada apa, Bu? Ayo, Aldi, temani aku ke kantor ibu kepala panti.
Ayo. Ini Ibu Asti. Ibu Asti ingin mengadopsimu. Dan kamu akan segera memiliki keluarga baru, ya? Ya, Bu. Ini tidak mungkin. Ini berarti Alini akan segera pergi meninggalkan aku. Aldi, Aldi tunggu. Kamu kenapa menangis, Aldi? Aku hanya sedih karena kau sebentar lagi akan meninggalkan aku. Kau tidak perlu bersedih. Jika kau ingin, aku akan tetap di sini bersama. Tidak, Alini. Bukankah kau selama ini ingin memiliki seorang mama? Ini kesempatanmu. Kenapa kamu memberikan kalung ini kepadaku? Ini kan kalung kesayanganmu. Tidak apa-apa, Aldi. Melalui kalung ini, aku akan selalu menemanimu kemanapun kamu pergi. Aku akan selalu berada di dekatmu. Sahabat. Sahabat. Baik-baiklah dengan keluarga barumu, Yana. Kamu tidak boleh nakal. Turutilah selalu nasihat mamamu. Iya, Bu. Ayo. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan. Aldo, namaku Aldo. Nama kita hampir mirip, namaku Aldi. Rumahmu di mana? Aku gak punya rumah. Aku tinggal di panti asuhan karena aku yatim piatu. Aku senang bisa berkenalan denganmu. Apa kamu mau menjadi sahabat baikku? Sahabat? Dia mirip Alini. Kenapa kamu diam? Apa kamu tidak mau bersahabat dengan aku? Sahabat. Ali itu anaknya sangat baik sekali. Mah, mah. Tadi Aldo bermain bersama sahabat baru Aldo. Oh, jadi ini sahabat barumu? Iya, mah. Mama udah tahu ya? Namanya hampir mirip dengan aku. Namanya Aldi. Iya, kamu sudah tahu. Karena Aldi akan menjadi bagian keluarga kita, nak. Maksud mama apa? Aldo, kita datang kemari ini untuk memperkenalkan saudara baru kita. Tapi kamu lebih duluan kenal sama Aldi. Apa? Jadi Aldi akan menjadi saudaraku, mah, pa? Iya. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Om. Sekarang aku gak kesepian lagi. Aku sudah punya keluarga. Aku punya keluarga. Aldi, mulai sekarang kamu tidak boleh lagi memanggil Om atau Tante. Ini Mama, ini Papa. Mama, Papa. Saja, jangan buru-buru. Awas jatuh ya. Iya. Nah, sekarang ini rumahmu, nak. Ini kamar kita, Di.
kita berdua akan tidur di sini. Bagaimana? Kamu senang kan? Terima kasih, Aldo. Tidak usah berterima kasih. Kita berdua kan bersaudara. Saudara. Saudara. Happy birthday, Aldi. Happy birthday, Aldi. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aldi. Selamat ya, Aldi. Terima kasih, Mam. Selamat ya, Aldi. Semoga kamu bangga jadi anak Mama. Terima kasih, Pak. Ma, atas semua kebaikan Papa dan Mama. Aldo mana, Pak? Ma? Aldo! Aldo! Sahabat karibku, oh teman sejak kecilku, semoga berbahagia. Di ulang tahunmu, doaku menyertaimu, semoga sejahtera. Teman sejak kecilku, semoga berbahagia. Di ulang tahunmu, doaku menyertaimu, semoga sejahtera. Kenalkan aku pada kekasihmu yang pernah ada dalam hatimu. Sahabat karibku, oh teman sejak kecilku, semoga berbahagia. Tahunmu
Alini, apakah kau masih mengingat hari ulang tahunku? Apa kau masih ingat? Kau sekarang di mana, Alini? Aldi, Aldi, aku bingung padamu. Kenapa sih kau selalu saja mengingat cinta pertamamu itu? Apa? Cinta pertama? Iya, sahabat kecilmu di panti. Cinta pertamamu dia, kan? Sudahlah, sebaiknya cintamu itu lupakan aja. Lagi pula, sudah lama kan kau tidak jumpa dengannya? Mungkin aja sekarang dia sudah berubah menjadi gadis yang gendut, berkulit hitam, dan wajahnya berjerawat. Selamat ulang tahun, Aldi. Dimanapun kamu berada, aku akan selalu mendoakanmu. Alini, Alini. Mama, Mama, Mama. Maafkan Mama Alini. Mama hanya menyusahkanmu. Mama, Mama kenapa? Maafkan Mama Alini. Maafkan Mama. Selama ini Mama hanya menyusahkanmu. Kenapa Mama bicara seperti itu? Semenjak Mama mengambilmu dari panti asuh, Mama hanya membuat Mama menderita. Tak pernah bisa memberikan kebahagiaan. Ma, jangan bicara seperti itu. Mama justru membuat Alini tambah sedih. Mama ini sumber kebahagiaan Alini. Mama adalah separuh nafas aku, Ma. Mama jangan bicara seperti itu. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Kau menyayangi Mama dengan setulus hatimu. Terima kasih. Saya kenalkan dua orang putra saya ini yang akan bergabung di dalam perusahaan kita ini. Jadi saya minta agar saudara-saudara bisa bekerja sama dengan baik guna memajukan perusahaan kita ini. Terima kasih. Selamat ya. Selamat bergabung. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Sebentar, Pak. Jangan, itu kan sekretaris papa. Bagaimana dengan tender? Sebentar. Di, lo lihat cewek itu kan, Di? Aduh, Di, pinggulnya, Di. Lo tau gak, gue pengen merasakannya, Di. Aldo! Kamu ingat, kamu ada di perusahaan ini bukan buat main-main. Iya, ingat, iya, kamu bekerja untuk meningkatkan perusahaan, tahu kamu? Hah? Jam 10 nanti aku ada janji dengan Penti. Jam 12 nanti aku ada janji dengan Imel. Jam 2 nanti aku ada janji dengan Maya. Dan yang terakhir jam 5 sore aku ada janji dengan Ratu. Doh, lu mau sampai kapan terus-terusan kayak begini? Lu gak bisa apa setia sama satu perempuan? Ya, mungkin suatu saat nanti. Tapi, sampai saat ini, belum ada satupun wanita yang bisa menggetarkan hatiku. Jadi, bolehkan aku pergi? Sekarang gini, kalau bokap nanya sama gue,
Gue mesti jawab apa? Iya. Iya. Jadi? Buat ingat aku lagi. Ya udah, lu sana pergi deh. Yes. Lu emang baik. Lu gila. Sudah, sana. Sorry, sana pergi. Pergi. Pergi lu. Kamu di sini saja. Biar aku yang belikannya. Iya. Nona, mau diantar gak? Enggak. Nona. Lin, kamu kemana aja? Pak Rustam udah lama tuh nunggu di dalam. Emangnya ada apa, Far? Sebaiknya kau cepat masuk, biar Pak Rustam sendiri yang bicara, yuk. Silakan, silakan, Pak. Silakan. Ini menyangkut restoran kita. Kamu tahu kan? Belakangan ini restoran kita bertambah sepi. Kalau begini terus, maka restoran ini mau tidak mau harus ditutup. Tutup, Pak? Iya, Alini. Makanya saya menyuruhmu datang kemari. Karena saya mengharapkan bantuanmu, Alini. Bantuan, Pak? Bantuan apa? Alini, kamu kan memiliki suara yang merdu. Saya yakin, dengan suara merdumu itu kamu bisa menghibur para pengunjung yang ada di restoran kita. Maksud Bapak? Bapak menyuruh saya untuk menyanyi? Iya, Alini. Bantulah saya, Alini. Ini semua untuk keberlangsungan restoran kita. Baiklah, Pak. Saya setuju. Terima kasih, Alini. Farah. Selamat malam, silakan. Mau pesan apa? Aku pesan orange juice sama stik lada hitam. Kamu apa, Aldo? Samain aja deh, Far. Iya, tunggu sebentar ya. Kami ucapkan selamat malam pada para pengunjung. Malam ini terasa begitu spesial. Karena malam ini kami akan menampilkan seorang penyanyi yang sangat berbakat sekali. Dan juga cantik. Mari kita sambut dan kita tampilkan saudari Alini. Thank you.
lagi kamu lagi. Maunya apa sih? Jangan takut. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Suaramu merdu sekali. Makasih. Makasih banyak. Namaku Aldo. Namanya hampir mirip dengan Aldi. Kenapa bengong? Enggak apa-apa. Namaku Alini. Aldi. Papa. Selamat. Kamu tahu, maket yang kamu bikin dan proposal yang kita ajukan diterima. Dan proyek besar itu jatuh ke perusahaan kita. Yang betul, Pak. Betul. Adi, Papa bangga punya anak macam kamu. Terima kasih, Pak. Ini semua kan berkat nonton Papa juga. Mana? Aldo mana? Aldo... dia... Aldi. Kamu tidak perlu menutupi kesalahan Aldo. Ya? Papa ini sudah tahu. Mestinya, kalau ada apa-apa, cerita sama Papa. Pak, Aldi minta tolong sama Papa. Papa jangan marah Aldo, Pak. Aldi yakin Aldo hanya ingin menikmati masa mudanya saja. Dan Aldi yakin dia anak baik kok, Pak. Dan dia tidak akan mengecewakan kita semua kok. Aldo. Memang beruntung punya saudara macam kamu. Meskipun dia selalu bikin kesalahan, kamu pintar menutupinya. Sebenarnya bukan Aldo yang beruntung, Pak. Tapi Aldi. Aldi yang beruntung karena Aldi punya keluarga yang sangat sayang sama Aldi. Sekali lagi selamat ya. Terima kasih, Pak. Apa nih? Jangan mentang-mentang anak orang kaya lo. Jauhi Alini. Lo punya hak apa ngarang gue deketin Alini? Lo tahu Alini itu punya gue? Bohong. Alini itu nggak punya siapa-siapa. Sikat bos. Ngajar. Ngajar berantem lo ya. Gak apa-apa, berkat bantuan lo.
Mendingan lu sekarang pulang. Nyokap bokap udah nanyain lu tuh. Aduh, sorry Di. Gue masih ada janji sama Maya, sama Andi nih. Ntar kalau udah oke, aku pulang ya. Oke? Doh! Proyek pembangunan modal akan papa serahkan pada kamu, Aldi. Kenapa? Kamu tidak suka? Bukan, Pak. Aldi cuma takut tidak mampu menjalani proyek besar ini, Pak. Tidak, nak. Papa yakin kamu mampu. Lagi pula proyek itu ada di daerah kamu dilahirkan. Jadi kamu lebih tahu daerah itu. Apa? Jadi Aldi akan pergi meninggalkan aku, Pak? Doh, gue mau pergi cuma selama 6 bulan, Doh. Pak, serahkan aja proyek itu pada orang lain. Biarkan Aldi tetap bersama aku, Pak. Aku mohon, Pak. Aku mohon, Pak. Tidak bisa. Aldi harus pergi. Aldi yang menangani proyek ini. Tidak bisa orang lain. Thank you.
kasih, peluklah diriku. Aku ingin seperti merpati, merpati, burung merpati. Kekasih, duhai kekasih, ku selalu setia dalam cinta. Kemana saja pergi, selalu bersama berdua, duhai kekasih. Biar lu sedih karena gue pengen tinggalin. Ternyata malah menghayal. Enggak, Di. Enggak, Di. Enggak. Aku ini tidak sedang berhayal, Di. Aku sedang jatuh cinta pada seorang gadis. Dan suaranya merdu sekali. Sampai menggetarkan hatiku, Di. Syukurlah, dong. Memang, gue pengen lihat lu menetap pada satu cewek. Itu aja. Kau sendiri bagaimana, Di? Apa kau mau terus-menerus menunggu cinta pertamamu itu? Apa kau tidak ingin membuka hatimu itu untuk semua cewek? Selama itu. Aduh, mana ada gadis yang suka sama gue? Gue ini kan cacat. Cukup, cukup. Aku benci kalau kau merendahkan dirimu sendiri. Kau itu tampan, pintar, dan kau punya masa depan yang cemerlang. Setiap gadis pasti ingin bersanding denganmu, Di. Apa perlu kucarikan seorang gadis? Ini namanya Siska. Meskipun dia cantik, tapi makannya banyak sekali. Tenang aja. Nah, dan ini namanya Lisa. Gadis ini benar-benar seksi, tapi otaknya nol. Kalau ini, yang ini. Yang ini namanya Susi. Ya memang gadis yang cantik sih, tapi galak. Udah, cukup. Buat gue, semua gadis lu tuh serem. Udah lu aja yang pacarin mereka semua. Jangan mikirin tunggu, gue. Tunggu. Udah. Di, mau kemana, Di? Aku masih punya 4 album lagi, lu gak lihat? Dasar bodoh. Ini kita mau kemana lagi, Mas? Dah. Silakan. Sekolahnya bisa-bisanya lo kasar sama perempuan. Hei, jadi mau apa lo? Mau berantem sama gue? Bangsat lo! Aduh, kamu gak apa-apa? Yaudah, yang lain bubar. Aku gak apa-apa kok. Syukurlah kalau begitu. Kalau begitu,
aku bisa ngantar kamu pulang dong. Baik. Ayo, mobilku di sana. Alini, tunggu Alini. Apa ada yang salah dengan ucapanku Alini? Kamu itu baru mengenal aku. Kenapa mudah mengatakan cinta padaku? Apa kamu sering melakukan ini pada wanita lain? Tunggu Alini. Baru kali ini ada seorang gadis yang menggetarkan hatiku Alini. Dan perasaan ini baru pertama kali kurasakan Alini. Benar Alini? Bohong. Kamu pasti bohong. Kok boleh aja gak percaya padaku Alini? Baru kali ini ada orang yang bisa menggetarkan hatiku Alini. Dan kamulah orangnya. Omong kosong. Cukup Eldo. Simpan bualanmu itu. Alini! Mama? Nanti dulu. Alini, mama harus dibawa ke rumah sakit. Harus mengangkat ginjal mamamu yang rusak. Apa? Operasi? Iya. Sebaiknya kalian mengurus biaya operasinya di bagian administrasi. Operasi? Ini, Pak. Uang 10 juta untuk biaya operasi Ibu Asti. Maaf, Pak. Kalau hanya dengan uang segini, kami belum bisa mengoperasi Ibu Asti. Tapi Pak, saya berjanji, saya akan lunasi semua biaya operasi itu. Tapi tolong selamatkan nyawa Ibu Asti dulu, Pak. Maaf, Pak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah ketentuan rumah sakit. Dasar brengsek! Apa rumah sakit ini lebih mementingkan uang daripada nyawa seseorang? Aduh, sudah Aldo. Jangan memperburuk masalah. Sudah Aldo. Ada apa ini? Saya hanya minta waktu sedikit untuk melunasi biaya operasi, Pak. Tapi dia tidak mau mengerti. Tenang, Pak. Tenang. Masalah ini bisa diselesaikan baik-baik. Hah? Udahlah. Kamu gak usah mikirin biaya rumah sakit ya. Iya, tapi 50 juta aku dapat dari mana? Itu kan jumlah yang banyak. Pokoknya, kamu temani aja mamamu di dalam. Aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Nanti aku akan kembali, oke? Pa? Aldo? Maaf, Pa. Apakah aku bisa meminjam uang 50 juta? Apa? Kamu mau meminjam uang 50 juta? Aldo, untuk apa uang sebanyak itu? Atau jangan-jangan kamu kalah judi, ya? Enggak apa, Papa salah duga. Lalu uang sebanyak itu apa? Maaf, Pa. Aku tidak bisa memberitahunya sekarang. Oke. Kalau begitu, Papa tidak akan meminjamkan uang sebanyak 50 juta itu kepada kamu. Hah? Apa sanksi? Apakah kamu bisa mengembalikannya? Kamu kerja jam malas. Aku mohon, Pak.
untuk kali ini aja. Tolong pinjamkan aku uang. Aku berjanji, Pak. Aku akan bekerja keras untuk melunasi semua hutangku. Pak, aku mohon, Pak. Baiklah. Papa akan meminjamkan uang 50 juta itu. Tapi ingat, Papa tidak mau uang itu terbuang sia-sia dan kamu harus mengembalikannya. Janji. Ah, iya, Pak. Saya janji, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Dok? Bagaimana jalannya operasi mama saya? Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar. Insya Allah, mamamu akan segera sembuh. Terima kasih, Allah. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa mama saya. Terima kasih, Dok. Iya. Ya udah. Kamu gak usah nangis lagi, ya. Berarti Allah telah mendengar doa kita. Mamamu telah sembuh. Pak. Ini laporan tender kemarin, Pak. Semuanya sudah beres. Pak. Sini. Ini. Iya. Yeah. Cepat kamu urus tagihannya. Baik. Ternyata benar-benar menepati janjinya. Tante ingin mengucapkan terima kasih padamu, Do. Karena kamu telah menyelamatkan hidup Tante. Tante jangan berlebihan. Aku hanya tidak ingin melihat Alini sedih karena kehilangan mama yang sangat dicintainya. Nah, Aldo sangat mencintai Alini. Iya. Iya, Tante. Aku benar-benar mencintainya. Aku rela melakukan apa saja asalkan dia bahagia, Tante. Tapi aku sendiri tidak tahu bagaimana perasaannya. Mungkin dia jatuh cinta seperti aku mencintainya. Permisi, Tante. Aku harus kembali bekerja. Sampaikan salamku pada Alini. Iya, Nak. Memberikan hatiku padamu karena di dalam hatiku sudah terukir nama orang lain. Alini. Aldo, kamu ngapain kesini? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Apaan? Kita bicara di sana aja. Ayo. Amarmu, Alini. Aku ingin kau menikah denganku. Tunggu dulu, Aldo. Tunggu dulu. Kamu ini belum mengenal siapa aku. Aku ini cuma gadis yatim piatu yang dipungut oleh Mama Asti di panti asuhan. Dan aku tidak punya orang tua. Lalu apa salahnya, Alini? Aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Aku benar-benar mencintaimu, Alini. Menikahlah denganku. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin menolak cinta Aldo. Dia sudah terlalu baik untukku. Hanya dirimu di hati. Aku mohon, Alini. Jawablah pertanyaanku. Apapun jawabanmu, akan kuterima dengan senang hati. Indahnya bulan tak seindah wajahmu.
manis madu. Baiklah. Tak semanis senyum. Aku bersedia menikah denganmu. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Kamu mau menikah denganku? Iya. Kini semua impianku sudah jadi kenyataan. Kabar Alini? Baik, Tante. Lihat, Ma. Mereka serasi, kan? Aldo memang tidak salah memilih calon istri. Iya. Tapi, Pa, kebahagiaan kita terasa kurang tanpa kehadiran Aldi, Pa. Oh. Iya, Pa. Aldi? Iya, Alini. Aldi itu saudaraku. Nanti akan kukenalkan padamu. Aldo, kamu telepon Aldi suruh dia pulang cepat. Iya, Pak. Aku akan menelponnya. Oh ya, satu lagi, Aldo. Suruh dia ke panti asuhan Halimatus Hadiah. Tanyakan apa kekurangannya, nanti Papa mengirimkannya. Iya, Pak. Aku telepon dulu ya, Pak. Iya. Alini, ayo diminum tehnya. Iya. Aldi, panti asuhan. Ya Allah, apa itu Aldi yang selama ini aku cari? Ayo nak, diminum tehnya. Nanti keburu dingin. Kamu kerjakan di sini. Jangan lupa tuh, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Do. Selamat, Do, selamat. Akhirnya lu juga bisa menemukan wanita idaman lu. Tapi sorry, gua gak bisa pulang sekarang. Pekerjaan gua di sini masih numpuk, Do. Ya, gua gak bisa dong ninggalin pekerjaan gua begitu aja. Oke, ya? Selamat tuh ya. Oke, yuk. Siapa gerangan?
Waalaikumsalam. Tadi sudah bertemu dengan Aldi, dia baru saja datang ke sini. Apa? Iya, belum lama pergi. Permisi, Bu. Nah, yang di sebelah sana itu, ya. Nah, sama yang di sana. Itu, Pak. Yang sebelah sana itu juga, Pak. Aldi. Alini? Aldi. Alini? Alini? Kamu jahat. Aku kira aku tidak akan bisa berjumpa denganmu lagi. Maafkan aku, Alini. Maafkan aku ya. Tante, bagaimana kabarnya? Apa Tante baik-baik aja? Alhamdulillah, kondisi Tante berangsur pulih. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, apa Alini sudah pulang? Belum, dia menyebarkan undangan untuk teman-teman pantinya. Nah, Aldo susul saja. Pasti dia senang melihat kedatanganmu. Alamatnya di mana? Panti Asuhan Halimatu Sadia. Ya Allah, itu kan panti asuhan tempat Ali dibesarkan. Apa mungkin mereka berdua saling kenal? Nah, Aldo? Ya udah Tante, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh, kenapa anak itu? Silakan masuk. Aldo, masuk. Sudah beberapa hari Alini tidur di sini dan pergi bersama Aldi. Aldi? Iya, Aldi saudaramu. Kelihatannya mereka berdua sangat akrab dan mempunyai ikatan batin yang sangat kuat. Ini berarti Alinilah yang jadi cinta pertama Aldi. Tidak, ini pasti salah. Aku dan Aldi tidak akan mungkin mencintai orang yang sama. Tidak akan mungkin. Aldo? Dari
mencintai kamu, Alini. Aku sangat mencintai kamu. Tidak. Tidak mungkin. Dunia bagai malam yang sunyi. Alini! Tiada berbintang tanpa sinar bulan purnama. Tiada cahaya dunia Alini. Alini! Katakan padaku, kalau kau mencintai aku, Alini, katakan. Maafkan aku, Aldi. Maafkan aku. Tapi aku tidak mencintai kamu. Apa maksudmu? Apa sebabnya kau tidak mencintai aku, Alini? Aku. Ini calon istriku. Oh iya, aku lupa. Kalian kan dibesarkan di panti yang sama. Ayo, Alini. Kita harus segera pulang. Kita harus menyiapkan pesta pernikahan kita. Jangan pisahkan aku dengan Alini. Gue gak percaya kalau dia adalah tunangan lo. Alini, gue janji, gue pasti akan membahagiakan Alini. Gue tahu, Do. Gue tahu karena lo orang kaya, Do. Tapi gue juga bisa membahagiakan Alini, Do. Yeah.
saja mempermainkan aku. Aku sudah merelakan kedua orang tuaku kau ambil. Aku juga tidak marah kau menakdirkan aku cacat. Tapi kenapa kau masih saja mau mempermainkan aku? Untuk apa kau menemukan aku dengan Alini bila akhirnya harus seperti ini? Kau mau kemana, Do? Kenapa kau masukkan semua bajumu ke dalam koper? Gua mau pindah kamar. Aduh, apa kau marah padaku? Lo dengar, meskipun Alini cinta pertama lo, gue gak akan pernah ngelepasin Alini. Lo dengar, gue gak bakalan ngelepasin Alini.
apa, Alini? Coba ceritakan masalahmu padaku. Aku bingung, Far. Aku gak bisa membohongi diri aku sendiri. Aku sangat mencintai Alini. Aku sangat mencintai dia. Aldo begitu baik sama aku, dan aku sudah terlanjur menerima cinta dia. Tumpah, lo mau ganti? Lo gue bilangin ya, kalau di sini jangan rese. Ya. Kita ajar aja. Bagaimana keadaan putra saya, dokter? Tenang, Pak. Aldo baik-baik saja. Lukanya tidak terlalu parah. Tenang ya, Pak. Terima kasih, dok. Pak. Nggak usah. Biarkan saja Aldi di situ. Kita pulang. Maafin gue, Do. Maafin gue. Gue gak bermaksud ngerebut Alini dari tangan lo. Cuma lo yang berhak mencintai dia. Cuma lo. Gue gak pantas bersaing sama lo. Gak pantas gue, Do. Lo saudara gue. Lo saudara terbaik gue, Do. Apapun. Apapun akan gue lakukan untuk ngeliat lu bahagia. Gue janji sama lu. Gue janji dong. Aldi. Kamu tidak boleh menangis, Alini. Karena hari ini hari bahagiamu. Kamu tidak akan menyesal menikah dengan Aldo. Karena aku yakin, Aldo pasti bisa membahagiakan kamu. Kamu sendiri bagaimana? Apa kamu bahagia? Pasti. Aku pasti bahagia.
jika melihat kalian berdua bahagia. Pergilah, karena penghulu sudah menunggumu. Bisa mulai ijab kabul sekarang? Silakan, Pak. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu, Pak. Kasihku, sayangku. Aku tidak bisa menikahi Alini. Ayo. Ini serius. Kamu jangan main-main. Ini pernikahan kamu. Aku tahu apa yang harus kulakukan, Pak. Aku tidak bisa menikahi Alini. Karena cinta Alini bukan untukku, Pak. Aldo! Kenapa kau begitu bodoh, Di? Kenapa kau selalu saja mau berkorban untukku, Di? Sampai-sampai kau rela melepaskan cintamu pada Alini. Maafkan aku, Di. Maafkan aku, Di. Aku tidak mau terlihat seperti orang jahat. Karena telah memisahkan cinta suci kalian. Ayo, Di. Kok seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci. Jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku, oh seluruh tubuh. Semoga kalian bahagia. Bagai tak berdaya. Cinta suci. Aku cinta kepadamu.
bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sejahtera.